tahun baru ya masih dengan harapan yang sama ya. Masih pengen dapat baby belum dapat, tapi yang pasti nikmatin aja sih mau liburan dulu sama keluarga. Dia sih nggak minta kemana-mana ya, maksudnya cuman yang penting mau kemanapun destinasinya, yang penting bisa quality time sama keluarga, itu nggak masalah mau kemana. Cuman memang ada rencana mau ke Singapura. Ya, cuaca sih memang lagi ekstrim juga ya, lagi sering hujan dan segala macem. Ya cuman kita coba aja, kalaupun misalnya nanti cuaca nggak mendukung buat kita jalan-jalan, ya paling stay di hotel aja. Ke Singapura dulu, abis itu lanjut ke Bandung. Enggak sih, jadi kalau waktu itu sih nanya sama suami juga kan memang dua-duanya sebenarnya sehat, memang belum dikasih aja kali ya, jadi masih mau tetap usaha terus aja sih, belum ada yang program-program kayak gimana. Atau kalaupun misalnya memang dari kita berduanya sehat, kayak misalnya ada misalnya buat bayi tabung gitu, kayak gitu, satu yang pertama mahal, yang kedua kan juga masih ada kemungkinan bisa nggak dapet juga gitu, jadi tetap ikhtiar aja, masih usaha dengan cara yang biasa aja. Sama enggak sih, masih pengen biasa aja gitu, normal sedikasinya. Ya berharap sih memang dikasihnya di waktu yang terbaik, bukan waktu yang tercepat, meskipun udah 3 tahun belum dapet juga gitu. Soal anak yang pertama gitu kan, jadi ya pengennya pengen udah cepet dikasih, cuman masih belum juga, ya udah nikmatin aja waktu bertiga.